Film dibuka dengan memperlihatkan satu keluarga yang sedang bermain di padang yang luas. Namun tiba-tiba semuanya menghilang dan hanya menyisakan seorang bocil. Bocil tersebut kemudian mencari keberadaan ibu dan saudaranya. Lalu tiba-tiba, dia menyaksikan sang ibu yang sedang menenggelamkan kakaknya. Dia pun lari ketakutan, namun sayangnya dia berhasil ditangkap. Mama. Apakah sebenarnya yang terjadi saat itu, dan kenapa sang ibu tega menghabisi kedua anaknya? Daripada bertanya-tanya, kita masuk ke cerita utamanya. 300 tahun kemudian di Los Angeles. Terlebih dahulu kita diperkenalkan pada seorang jendes beranak dua yang bernama Anna dan dua anaknya yang bernama Chris dan Samantha. Anna yang bekerja di sebuah dinas perlindungan anak pagi itu sedang bersiap-siap berangkat ke kantornya. Sementara dua anaknya seperti biasa akan berangkat ke sekolah. Singkat cerita, hari itu Anna ditugaskan untuk mendatangi rumah seorang wanita bernama Patricia. Karena kantornya mendapat laporan dari pihak sekolah bahwa kedua anak Patricia kembali bolos sekolah. Dengan didampingi seorang petugas lainnya, tibalah Anna di rumah Patricia. Pada awalnya Patricia tidak mengizinkan mereka masuk, tapi setelah Anna membujuknya, akhirnya Anna diperbolehkan masuk. Anna pun kemudian masuk, sementara temannya terpaksa menunggu di luar. Saat itu Patricia terlihat aneh. Dia juga tidak mau memberitahu keberadaan kedua anaknya. Ketika Anna sedang mencari keberadaan anak-anak Patricia, matanya tertuju pada sebuah lemari yang terkunci dan dipenuhi dengan gambar mata dajjal. Lalu Anna menghampiri lemari tersebut. Namun tiba-tiba Patricia datang dan berteriak menyuruh Anna menjauh dari sana. Anna yang semakin curiga memaksa Patricia untuk membuka lemari itu. Akan tetapi saat itu Patricia malah menyerangnya. Mendengar keributan di dalam rumah, si petugas yang menunggu di luar pun masuk dan berhasil mengamankan Patricia. Sementara Anna kemudian membuka lemari tersebut dan benar saja dugaannya. Ternyata kedua anak Patricia dikurung di dalam lemari itu. Singkat cerita, Anna pun membawa kedua anak itu ke tempat penampungan anak, sementara Patricia diamankan di kantor polisi. Pada malam harinya, terlihat kedua anak Patricia yang berada di penampungan terbangun dari tidurnya. Saat itu mereka dihantui oleh sosok hantu bergaun putih yang menyeramkan. Lalu sin beralih ke rumah Anna. Anna yang sedang tertidur dikejutkan oleh suara telepon yang berdering. Saat itu Anna mendapat laporan bahwa kedua anak Patricia ditemukan tewas di sebuah sungai. Lalu Anna pun bergegas pergi ke sungai tersebut dengan ditemani kedua anaknya. Setibanya di sungai tersebut terlihat mayat kedua anak Patricia yang sedang diidentifikasi. Dan tiba-tiba Patricia yang saat itu didampingi polisi pun berteriak kepada Anna. Dia berkata bahwa semua ini adalah kesalahan Anna yang telah membawa kedua anaknya. Selain itu Patricia juga menjelaskan bahwa selama ini dia hanya melindungi anaknya dari gangguan La Llorona, yang tidak lain adalah hantu bergaun putih tadi. Namun saat itu Anna tidak mengerti apa yang dikatakan Patricia. Lalu Patricia pun kembali dibawa ke kantor polisi. Sin beralih kepada Chris yang sedang menunggu di dalam mobil. Chris saat itu turun dan diam-diam melihat polisi yang sedang mengidentifikasi mayat anak Patricia. Lalu tiba-tiba dia mendengar tangisan di belakangnya. Dia pun penasaran dan menghampiri asal tangisan tersebut. Dan ternyata, suara tangisan itu berasal dari hantu bergaun putih yang telah membunuh kedua anak Patricia.
Lalu saat itu hantu tersebut mendekati Chris sambil menyebut Chris sebagai putranya. Saat Chris hendak lari, tiba-tiba hantu tersebut menangkap tangan Chris. Namun untungnya Chris berhasil melarikan diri dan kembali ke mobil sampai ibunya datang. Setelah kembali ke rumah, anak sempat bertanya kepada Chris, apa sebenarnya yang telah terjadi kepadanya karena saat itu Chris terlihat sangat ketakutan. Akan tetapi saat itu Chris tidak menceritakan semuanya. Keesokan harinya, setelah pemakaman kedua anak Patricia, terlihat anak yang sedang menyaksikan sebuah ritual yang bertujuan untuk menyingkirkan hal negatif semasa dalam keadaan berkabung. Tak lama kemudian datang seorang pendeta menghampirinya. Lalu saat itu, anak menanyakan tentang La Llorona kepada pendeta tersebut. Can I ask you a question about La Llorona? Since I was a child. Singkat cerita, bapak pendeta itu pun menjelaskan asal-usul La Llorona. Dan ternyata, La Llorona adalah hantu wanita asal Meksiko yang membunuh kedua anaknya di pembukaan film tadi. Dia tega membunuh kedua anaknya karena terbakar api cemburu setelah mendapati suaminya selingkuh. Setelah menyadari perbuatannya, wanita itu pun mengakhiri hidupnya. Akan tetapi dia dikutuk untuk mengelilingi bumi mencari pengganti anaknya. Setelah mendengarkan penjelasan bapak pendeta itu, Ana pun seperti tak percaya. Dia menganggap hal itu hanya sebuah cerita rakyat. It's a folk tale. To some. Shin beralih ke rumah Ana. Terlihat Samantha yang sedang bermain di area kolam renang rumahnya. Saat itu giliran Samantha yang dihantui sosok La Llorona. Hantu itu memegang tangan Samantha dan meninggalkan bekas yang sama seperti yang ada pada tangan Chris. Tak lama kemudian Ana pun pulang. Lalu dia mendapati Samantha yang sedang ketakutan di kamarnya. Saat itu Ana juga bertanya tentang luka di tangan Samantha. Dan sama seperti Chris, Samantha pun tidak berani berterus terang kepada Ana. Honey, what happened to your arm? I fell. Malam hari pun tiba. Saat Ana sedang berada di tempat tidur, dia mendengar sesuatu yang aneh di rumahnya. Dia pun kemudian turun ke lantai bawah untuk mencari sumber suara tersebut. Saat itu dia pun kaget melihat Chris yang sedang memainkan pintu rumahnya dalam keadaan mata terpejam. Namun saat dia coba membangunkan Chris, tiba-tiba tak lama kemudian Chris tersadar. Saat itu Ana pun berbicara kepada Chris bahwa dia hanya ngigo. Kemudian Ana membawa Chris ke kamarnya untuk kembali tidur. Namun tiba-tiba, kali ini Ana sendiri yang dihantui sosok hantu La Llorona. Setelah menidurkan Chris dan hendak kembali ke kamarnya, tiba-tiba hantu itu muncul di hadapannya dan kemudian menghilang. Hal itu membuat Ana yang sebelumnya tidak percaya tahayul menjadi berubah pikiran. What are you doing in my house? Keesokan harinya, Ana mengunjungi Patricia di penjara. Di situ Patricia menjelaskan maksud dia mengurung anaknya. Dia hanya ingin menyelamatkan anaknya dari kejaran La Llorona. Selain itu, Patricia juga berkata bahwa La Llorona akan membunuh anak-anak Ana. Karena Patricia berdoa agar anaknya dikembalikan dan ditukar dengan anak-anak Ana. Mendengar hal itu, sontak Ana pun kaget dan ketakutan. You know, when my boys, I prayed my children back to me and take yours instead. Singkat cerita, Chris dan Samantha terus dihantui oleh La Llorona. Namun, mereka masih tidak mau berterus terang kepada ibunya. Mereka hanya diam dan berubah menjadi pemurung. Pada satu malam, Ana pun menghampiri Chris yang sedang menonton TV. Di situ Ana bertanya kepada Chris apa sebenarnya yang telah mereka alami. Akhirnya saat itu Chris pun berterus terang kepada Ana.
bahwa selama ini dia dihantui sosok hantu bergaun putih. Anak yang telah melihat hantu tersebut pun langsung mempercayai apa yang dikatakan Chris. You believe me? Bersamaan dengan itu, diperlihatkan Samantha yang sedang mandi. Saat itu Samantha hampir saja ditenggelamkan oleh hantu La Llorona. Untungnya Anna dan Chris segera berlari menghampirinya. Dan di situ pun hantu La Llorona menampakkan diri kepada mereka. Tangan Anna pun dipegangnya hingga berbekas. Sam? Mom. Keesokan harinya, Anna pergi ke gereja untuk bertemu dengan pendeta dan meminta bantuan. Namun saat itu pendeta menyarankan agar Anna menemui seorang tabib yang dulunya juga seorang pendeta. Tak pikir panjang, Anna pun mendatangi kediaman tabib tersebut. Setelah tiba di sana, ternyata tabib tersebut adalah orang yang memimpin ritual di pemakaman anak Patricia. Dan diketahui tabib itu bernama Rafael. Pada awalnya Rafael tidak ingin membantu mereka. Akan tetapi setelah Samantha memohon kepadanya, Rafael pun setuju untuk membantu. Setelah mempersiapkan semua kebutuhannya, mereka pun kembali ke rumah Anna untuk mengusir hantu La Llorona. Setibanya di rumah Anna, Rafael pun segera melakukan beberapa ritual. Pada awalnya Anna sempat meragukan ritual itu dan terkesan meremehkan. Namun setelah melihat kejadian tak manuk akal di hadapannya, Anna pun akhirnya percaya. Trick. I saw it on Johnny Carson. Mom. Malam pun tiba. Ketika Rafael dan Anna sedang berbincang-bincang, tiba-tiba lampu di rumah itu padam. Lalu Rafael memerintahkan Anna untuk segera berkumpul di ruangan tengah yang telah dikelilingi lilin sebagai penangkal hantu. Namun tiba-tiba, La Llorona muncul dari atas dan membanting Anna hingga terjongkeng tak walakaya. Saat itu Rafael tak berbuat banyak. Dia hanya kumat-kamit membaca jampi-jampi saktinya sembari berpikir keras. Sementara Chris dan Samantha bersembunyi di bawah meja. Akan tetapi, hantu itu kembali muncul dan berhasil menangkap Chris lalu menyeretnya untuk dibawa keluar rumah. Namun tiba-tiba Rafael datang tepat waktu. Dia berhasil menangkap Chris lalu menyiramkan air suci ke wajah hantu itu. Kemudian Rafael menaburkan serbuk sakti di depan pintu agar hantu itu tidak bisa masuk. Dan untuk sementara mereka aman karena hantu itu berada di luar dan tak bisa masuk. Namun tak berselang lama, Samantha melihat boneka kesayangannya berada di luar. Dia pun mengambil boneka itu dan berusaha untuk tidak melewati serbuk sakti. Akan tetapi, secara tak sengaja sebagian serbuk itu tersapu olehnya dan hantu itu pun berhasil membawa Samantha keluar untuk ditenggelamkan di kolam renang. Anna pun langsung mengejarnya dan terjun ke kolam tersebut. Setelah sempat berduel dengan hantu itu, Anna pun berhasil menyelamatkan Samantha. Namun tentu saja, semua itu berkat bantuan Rafael yang menaburkan serbuk suci ke kolam tersebut. Setelah Samantha dibawa ke dalam rumah, saat itu dia terlihat hulang-hulang seperti orang kerasukan. Dan ternyata jiwanya telah dikuasai oleh hantu La Llorona. Atas saran dari Rafael, terpaksa Samantha dan Chris harus disembunyikan dalam lemari sampai matahari terbit. Sementara Rafael dan Anna pun berjaga-jaga di luar. Ketika Rafael dan Anna sedang berjaga-jaga, mereka dikagetkan dengan teriakan Chris. Lalu mereka pun segera menghampirinya. Ternyata, saat itu Chris dan Samantha sedang diseret oleh Patricia yang sebelumnya telah dibebaskan dari penjara karena tak terbukti bersalah. Patricia yang masih dendam kepada Anna berniat menyerahkan Chris dan Samantha kepada hantu La Llorona. Sementara Rafael yang hendak menghentikannya pun saat itu harus tertembak.
Please, you took my... Do this. Please. Tak sampai di situ, Patricia saat itu memanggil hantu La Llorona sembari menyingkirkan serbuk suci penjaga pintu. Dan benar saja, saat itu juga hantu itu berhasil masuk dan membuat orang yang berada di sana terpental. Selain itu, Anna pun diseret dan terkunci di salah satu ruangan. Sementara itu, Chris dan Samantha melarikan diri ke gudang atap rumahnya. Akan tetapi, hantu itu berhasil mengejarnya dan mulai menghampiri mereka. Namun di sana hantu itu sempat berubah wujud menjadi sosok wanita cantik setelah Chris memperlihatkan kalung milik hantu itu yang direbut Anna saat berduel di kolam renang tadi. Selain itu, hantu itu pun berubah menjadi baik hati. Sementara di tempat lain, anak yang terkurung pun dibebaskan oleh Patricia yang saat itu telah berubah pikiran. Bersamaan dengan itu, Rafael yang ngejongkeng tertembak pun terbangun. Lalu mereka berlari untuk menyusul Chris dan Samantha ke gudang. Scene kembali beralih kepada Chris dan Samantha. Saat itu Chris sedang diusapan oleh La Llorona yang telah berubah menjadi baik. Namun itu hanya sementara karena tiba-tiba hantu itu berubah kembali setelah melihat cermin. Namun di saat yang bersamaan kedatangan Rafael dan Anna mengalihkan perhatian hantu itu. Rafael yang hendak menyerang hantu itu pun dibuat terpental hingga ngejongkeng. La Llorona yang melihat Chris dan Samantha berlari ke ibunya pun murka. Saat itu dia langsung menyerang Anna. Namun Rafael yang masih ngejongkeng menoker salib itu ke arah Anna, lalu kemudian salib itu ditojoskan tepat di dada La Llorona hingga hantu itu pun hancur seketika dan mereka pun selamat. Keesokan harinya, terlihat Rafael yang masih terluka pun pamit untuk pulang dari rumah itu. Anna dan kedua anaknya pun berterima kasih dan mengantarkan Rafael ke depan rumah. Tak lama kemudian Rafael pun pergi dan tiba-tiba...